Bah, hai, saya Muhammad Irin Rashdan bin Muhammad Rashid. Okey, hari ini saya akan review dua pizza yang cukup terkenal di Malaysia. Tanpa membuang masa, mari kita review. Okey, inilah dia makanan yang saya akan review pada hari ini, iaitu satu daripada Domino's Pizza. Okey. Dan yang kedua adalah daripada Pizza Okay. Untuk Domino's ni, saya order adalah one set personal. Saya order one beef pepperoni, one brick onion strip, two tin Pepsi, two chili flakes. Pada Pizza Hut pula, saya order sama juga. Satu pizza beef pepperoni, one brick stick, mushroom soup Pizza Hut. Okay, untuk harga kedua-dua produk ini tidak jauh beza dia. Untuk Domino's kita dapat harga dalam RM24.80. Pula adalah total dia adalah RM22.02. Okey, kita mulakan terlebih dahulu dengan Pizza Hut. Okey, inilah dia. Yang saya masukkan tadi, one beef pepperoni, one cheddar stick dan mushroom soup. Okey, mari kita mulakan dengan Pizza Hut. Okey. Seperti yang kita dapat lihat di sini, ini adalah merupakan produk beef pepperoni daripada keluaran Pizza Hut. Okey, seperti yang kita dapat lihat jelas di sini, dia dihiasi oleh beberapa keping hirisan daging dan cheese yang ditaburkan di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kita dapat rasakan daging tu dimasak serempuk dan cheese tersebut tidak, bagi saya tidak rasa macam terlalu terbakar. Dia cukup rasakan macam sedap, tidak rasa macam terlalu keras di hujungnya. Cuba pula one cheese cheddar big steak ni daripada Pizza Hut. Bismillah. Not bad. Sedap. Boleh katakan bawah tu disaluti dengan cheese. Okey, kita cuba pula mushroom soup keluaran Pizza Hut. Okey, kita tengok dulu dia punya texture. Cukup-cukup pekat dan penuh dengan isi-isi mushroom. Bismillah. Kita tahan. Tidak terlalu pekat dan tidak terlalu tawar. Bagi saya, kalau mushroom soup ni dia sesuai dimakan pada waktu musim-musim sejuk, seperti musim hujan, waktu-waktu kita badan tak sihat macam sekarang ni. Okey. Dan kita memang sesuai lah. Memang sedap mushroom soup dia. Okey, ini adalah produk kedua yang kita akan cuba review pada hari ini, iaitu daripada Domino's. Okey. Untuk yang Domino's ni pula sama juga, saya order one set personal pizza. Okey, one pizza beef pepperoni. Kedua adalah onion brick steak ya, bersama dengan sos cili dia, dua chili flakes yang percuma, secara percuma, voucher pizza Domino's. Okey, tanpa membuang masa, kita cuba ya beef pepperoni daripada Domino's Pizza. Okey, kita lihat dulu dia punya persembahan yang disembahkan kepada customer sebelum kita makan ya. Okey, di sini kita dapati juga beberapa hirisan daging yang dipotong secara halus. Okey, daging dipotong secara halus dan ditaburkan bersama cheese di atasnya. Mari kita cuba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah seperti yang anda lihat di situ, dia sedikit sukar untuk tarik kerana dia dipenuhi dengan cheese. Okey, ya, di situ anda lihat sudah melekat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Daging dia lembut. Bagi saya pula, cheese dia pula memang sesuai. Domino's ni saya rasa not bad. Sedap. Okay, untuk beef pepperoni ni, seperti anda lihat, ini adalah texture sos tomato. Okay, dan rasanya dia sedap bagi saya. Tidak terlalu masam, dia memang seimbang rasa dia. Untuk seterusnya, kita cuba onion brick daripada Domino's yang anda lihat di sini.
onion bread ni dipotong secara sama rata. Anda dapat lihat roti dia begitu pejal, empuk, lembut. Dia turut serta sama dengan sos dipping ya. Sos cili dah siap saya. Mari kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Bismillah. Sedap. Bagi saya sedap. Tidak rasa kerugian kita beli ni. Okay. Dengan hasil gabungan roti ni yang begitu lembut bersama dengan dipping sos ni, dia akan membuatkan lebih sedap dan sesuai makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, itulah dia sebeberapa review pandangan daripada saya mengenai kedua-dua pizza ini, iaitu Pizza Hut dan Domino's. Bagi saya, kedua-dua jenama ini mempunyai kelebihannya yang tersendiri dan produk keluaran mereka ini amat sesuai untuk dimakan bersama-sama dengan ahli keluarga tanpa mengira tempat dan waktu. Kerana kita boleh dapati kedua-dua hasil yang dipersembahkan oleh Pizza Hut dan Domino ini melalui Grab maupun Foodpanda. Okey, terima kasih.